Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada situasi seperti ini, saya memilih untuk tidak masuk dalam rivalitas calon presiden ataupun calon wakil presiden. Posisi politik yang terbuka untuk saya akan saya laksanakan apabila rakyat benar-benar membutuhkannya. Sebagai Panglima TNI, saya menyatakan, mengingat situasi politik dan keamanan saat ini cenderung bergerak ke arah instabilitas yang berbahaya, saya tidak mungkin berbuat lain kecuali mengkonsentrasikan segenap waktu dan kemampuan saya bersama seluruh prajurit TNI dan rakyat yang mencintai negeri ini untuk melaksanakan tugas menjaga keselamatan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindungi, mengayomi keselamatan.